Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dapur Maknis. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat makanan yang sangat lezat, gurih, mudah, dan juga simple, yaitu pizza roti tawar. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikuti video saya sampai selesai ya. Sebelum membuat, terlebih dahulu kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Ada roti tawar, ada telur dan juga sosis, saus bolognese, keju quick melt, dan juga bawang bombay. Pertama-tama kita pecahkan 2 telur. Kita tambahkan sejumput garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Lalu kita kocok lepas. Kita iris-iris bawang bombay secukupnya. Dan sosisnya juga kita potong-potong sesuai selera. Kemudian kita panaskan wajan anti lengket. Ini saya memakai ukuran 26. Kita olesi dengan margarin terlebih dahulu. Kita gunakan api yang paling kecil. Setelah itu kita masukkan kocokan telurnya. Lalu kita masukkan roti tawarnya. Kemudian kita tambahkan saus bolognese di atas roti. Kemudian kita ratakan. Kita tambahkan bawang bombay secukupnya. Sosisnya juga. Dan yang terakhir kita tambahkan topping keju. Di sini kita memakai keju quick melt ya. Jika teman-teman ingin memakai keju mozzarella atau keju biasa juga bisa. Kemudian kita tutup, kita masak selama kurang lebih 10 menit dengan api yang paling kecil. Setelah 10 menit dan pizza juga sudah matang, kita matikan apinya, kita angkat pizzanya. Ini dia teman-teman, pizza roti tawarnya sudah siap kita nikmati. Akan kita coba potong. Sangat enak banget, gurih, mudah, dan juga praktis. Selamat mencoba di rumah. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya dengan resep-resep lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.